apa atomiknya taruh depan. Oke, ini dia Garo coy. 25 juta. Selamat datang para pecinta game RPG, balik lagi di One Punch Man The Strongest, teman-teman. Di video kali ini kita akan melihat gameplay terbaik ya, dengan Garo terbaik juga se-serversnya coy. Gila gak tuh. Sebelumnya kita coba review dulu akun Nobody X dengan Garonya yang udah full build ya, anjir. Udah bintang 5 terus purple 3, tinggal nunggu KS doang. Di sini udah satu set drive warna merah menyala semua coy. Gila gak tuh ini. Berapa duit yang di sini ya? Dan di sini kalian bisa lihat untuk semua setnya ini attack, oh ada yang attack crit, ada yang attack persentase. Dan udah awaken passive level 3 juga coy. Nah, untuk ini apa buff gear-nya ada crit, tambahan crit. Ini untuk grappler-nya 3 crit, teman-teman. Dan di sini ada sigilnya udah menyala semua, bangke, pakai level 7 dan level 8, men. Anjir, enggak tahu ini berapa duitnya yang udah dihabiskan si Nobody X untuk top up ini. Untuk si Garo doang nih, guys ya. Oke, kita coba lanjut lagi sedikit review akun Nobody X yang dibawa line up ya, line up Nobody X yang dibawa ke Finals Endless Battle Zone minggu ini. Dia ketemu Auto 27 lagi cuy. Oke, jadi di sini kita coba review dulu untuk Nobody X, teman-teman. Oke, di sini udah full build semua. Ada si yang terbaru si Garo. Terus sebelumnya ada si Atomic juga udah bintang 6 ya, udah full set cuy. Anjir, di sini masih bersama CK, tapi di sini dia nggak pakai MB dan nggak pakai Galvin lagi cuy. Oke, jadi seperti ini untuk squadnya Nobody X dengan BP 149 juta sekian. Gila gak tuh? Anjir. Gigi banget coy, asli. Lanjut lagi kita masuk ke akunnya si Auto 27 dengan squad gak jauh beda men ya. Tapi yang membedakan si Auto 27 ini masih membawa si Silver Peng yang udah full build. Anjir, udah bintang 5 purple 5 men. Gila. Sedangkan si apa namanya? Belum ada Garo ya si ini Auto. Kemungkinan belum gacha atau memang belum ke build bagus ya. Masih bagusan si Silver Peng daripada si Garonya karena baru aja digacha gitu. Dengan BP 124 juta, apakah si Auto ini bisa mengalahkan si Nobody X lagi seperti dulu coy ya? Oke, kita langsung aja lihat gameplaynya seperti apa coy. Let's go. Oke guys ya, di sini aku live coy. Si Nobody X melawan Auto 27, belum sampai final nih cuy. Masih semifinal ya, udah ketemu dua orang ini, anjir lah ya. Oke, di sini kita bisa melihat, wah gila men, Garonya loh. Sadis banget ya, dikasih sebaris sama si King biar dapet buff speed, biar dia jalan duluan. Speednya kalah coy, gila. Speednya menang si Auto, gila, padahal dia ada di frame merah men. Sadis, bagaimana kalau itu Silver Peng-nya diganti si ini ya. Wah salah coy. Si Auto kenapa atomiknya taruh depan? Harusnya tuh atomiknya taruh belakang, dikasih buff speed gitu ya. Wah salah main ini main. Aduh, si Auto kenapa sih? Padahal aku jagoin si Auto cuy, biar ada orang yang bisa ngalahin si Nobody Ace gitu loh. Masa oke, siap. Aku nyalain dulu animasinya biar tiap minggu itu gak Nobody X mulu yang menang. Anjir, sepet mata ini lihat. EBZ yang menang si Nobody X mulu, anjir. Coba ganti lah ya. Oke, bangki. Kenapa itu si Auto? Atomiknya taruh depan lu, bangki. Oke, ini dia Garo coy. 25 juta. Gila. Sadis men. Sadis. Itu baru bintang 5 dan tanpa KS cuy. Baru bintang 5 purple 3 tanpa KS lo. Gimana kalau udah dapat KS lo? Tapi udah dapat ini ya. Wah, anjir, follow up-nya 20 juta cuy. Sadis. Padahal itu, oh enggak. Oke. Digaruk enggak crit, dia enggak bisa nge-break throw ya. Kalian bisa lihat ya. Itu belum KS cuy. Bagaimana kalau udah KS ya? Jadi kalau mau nge-break throw itu enggak harus nunggu crit-critan dulu cuy. Bisa otomatis sekali ulti atau follow up itu ngebreak throw. Gila nggak tuh? Ini aku juga sedikit kepo sama damage dari si Silver Peng-nya si Auto 27 ya. Kita coba lihat bareng nih. Waduh, udah ada 4 char Nobody X yang masuk God Mode ya. Tadi berapa damage-nya ya? Pas awal ya nggak lihat cuy. Oke, mantap. Waduh, udah wafat dong, anjir. Kali anjir, padahal aku jagoin Auto loh asli. Bangke, kenapa sih kalah cuy?
Salah sih, itu sih, auto sih. Kenapa taruh depan gitu loh? Wah, gila, 29. Tadi lupa, men, aku gak ngelihat damage-nya yang pertama ya. Wah, gila, men. Kenapa itu atomiknya taruh depan? Harusnya taruh belakang. Gear-nya taruh depan gitu loh. Biar ngasih buff speed ke atomik dan si kakek aja udah bagus tuh. 36 juta, men. Digaruk 14 juta, cuy. Langsung tembus god mode ya, Garo Ride. Us. Duh, wah, ngeri anjir. Telekinetic Gravity Wave. Sadis men ini Nobody X. Gak bisa men ini, kalau begini dia gak bisa dikalahin anjir. Ini padahal belum KS lu, asli bangki tiap hari karo nonton Nobody X main itu isinya cuman terkagum-kagum doang cuy. Karena gak ada yang bisa ngalahin Nobody X cuy. Calon-calonnya tuh cuman Auto 27 sama Pector. Bahkan Pector minggu lalu itu ku review dia kalah sama BGL gitu. Wah bangke juga ini anjir. Tapi kemarin aku nge-review apa sih? Gina Woods ya. Gina Woods itu garonya awakan pas level 2 loh cuy. Boleh juga itu sebenarnya. Cuman dia gak sampai final ya. Aduh sayang sekali cuy. Auto 27 ini salah formasi sih. Bener ini salah formasi. Kalau atomiknya taruh belakang, kemungkinan masih ada kesempatan dia untuk menang sih ada. Cuman gak gede-gede banget juga sih. Tapi kalau kesempatan ada ya. Ini kalian bisa lihat tadi sendiri itu. Atomiknya solo aja udah begitu men ya. Bangke. Atomik solo lo cuy. Udah bisa begitu men. Gimana? Belum mati-mati cuy. Sadis atomiknya cuy. Solo squad masih kuat. Sampai ronde ketiga ya. Oke disembur. Ini gak tembus god mode ya. Jadi santuy lah ya. Damage-nya keri-keri anjir. Kecuali di-slash sama si Atomic terus digarok sama si Garo anjir. Oke, ini dia. Di-slash apakah langsung god mode? Waduh kena refleks mati nih cuy. Dua kali dong Sunblade slash. Ceret. Gak masuk. Kena refleks mati. Aduh di-follow up dulu. Ini dia nih akhir pertarungan. Pada kali ini belum mati, kena refleks belum mati, men gila. Kuat banget asli. Atomiknya si Auto kuat banget asli. Dan akhirnya mati juga cuy. Atomik ter-GG anjir. Gila dia solo squad 2 turn lo cuy. Dengan BP 149 juta melawan BP 124 juta. Sayang sekali Auto harus ngalah, bukan ngalah sih kalah ya. Karena telak banget. Kalahnya telak banget cuy. Padahal aku jagoin si Auto cuy ya. Oke lah ya, jadi mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video. Dan terima kasih. Mantap.